Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni memeriksa sejumlah pasar di Palembang untuk melihat kondisi harga kebutuhan. Dari pantauannya, sejumlah harga kebutuhan saat ini relatif stabil bahkan ada yang turun, seperti telur ayam, dan daging sapi. Sementara untuk harga beras saat ini masih tinggi, rata-rata berada di atas Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram untuk jenis premium, sedangkan kelas medium berada di Rp13.500 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000 per kilogramnya. Pemerintah provinsi terus berupaya untuk menstabilkan harga komoditi pangan pokok tersebut, agar inflasi di provinsi ini tetap terjaga. Bulog stabil, ini ada peningkatan harga beras. Namun dari Bulog ini terus mensuplai agar beras ini stabil, dan nanti kita akan koordinasi juga akan melakukan pasar murah agar menekan harga beras ini bisa lebih murah lagi. Karena memang stoknya terbatas. Dan permintaan juga tinggi, jadi begitu beras itu sudah masuk, langsung habis. Upaya yang akan digencarkan, Pemprov Sumsel meminta kabupaten dan kota menggelar operasi pasar beras sebagai intervensi agar harga beras turun. Sementara stok beras di Sumsel aman hingga awal tahun 2024. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.